Run. Karena malam ini udaranya cukup lumayan panas ya, bukannya dingin tapi panas, awannya sumuk. Oke sahabat Youtuber CCTV, kita lanjut melakukan perawatan bonsai. Kenapa sekarang saya melakukan perawatan saya tapis atau perawatan rutinitas, yaitu di bonsai kelapa gading jenis albino ya. Ini jenis albino bisa, karena warnanya agak, batangnya tunasnya agak warna kekuning-kuningan ya. Ini media tanam di pot ceper ya, ini sudah ganti media tanam ya, sudah proses pergantian media tanam. Bisa lakukan tanam rumput seperti ini ya, agar terlihat lebih rimbun nantinya. Oke kita lanjut pemirsa. Usia bonsai kelapa jenis albino ini kurang lebih usianya kurang lebih 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun dan memiliki bonggol yang sangat luar biasa, cukup lumayan dan sangat menyenangkan. Dan kondisi saat ini juga ya, kondisi malam ini ya, maksudnya yang saya kelihatan bonsai kelapanya sangat subur dan rimbun setelah pergantian media tanahnya. Jangan tergesa-gesa pemirsa, jangan buru-buru ya. Sepertinya saya harus membuang satu kelopak musa. Ini yang saya buang musa. Dan yang ini saya buang. Salam. Ya, mencoba mas. Telepon aja mas, ntar orangnya turun. Telepon aja, telepon. Iya. Ya udah. Siap. Oke, makasih ya. Itu pap ini pak. Di rumah yang satunya lagi. Oh.
melakukan pelepasan kelemasan pada batang pelepah, kita melakukan gonggong pelepasan. Ini setelah pergantian media tanam ya. Ini saya tutupi dengan kain kelompok atau kain basah. Pertumbuhan akarnya sangat luar biasa ya. Ini akarnya sangat subur, tumbuh akar baru lagi. Singkat juga pemirsa melakukan perawatan. Ini harus dilakukan dengan happy ya, tidak terkesan terpaksa, tapi dengan happy melakukannya dengan senang hati karena ini adalah hobi. Jadi lakukan sesuka hatimu, sesenang hatimu, agar konten video ini terlihat lebih fresh lagi ya, lebih nyaman lihatnya. Karena netizen ini sangat luar biasa ya. Saya rasa cukup sampai sini bisa. Sudah kita lakukan penutupan kain kompornya. Ucapan terima kasih. Tetap doa yang terbaik. Semoga sahabat syukur positif dimanapun berada, selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.